Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga apa hajat kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengabarkan dari daerah Jatinegara Bayasari. Pagi ini setelah kemarin diguyur hujan lebat terjadi banjir ya, dan di sisi lain banjir menjadi musibah ya, ada juga menjadi berkah juga mungkin bagi mereka yang mencari ikan, terlepas dari bagus atau tidaknya ya. Dan itu ada yang mendapatkan ikan besar sekali tuh, ikan patin hampir berat. Kalau dilihat dari sini hampir 1 meter, panjang 1 meter ya. Berat 3 kilo, 4 kilo itu ada itu ya. Itu didapatkan oleh yang menggunakan hirap ya. Kalau saya tahu itu hirap namanya, tapi enggak tahu bahasa lainnya ya. Ada juga para pemancing yang masih stay untuk mencari ikan. Dan ini dia sumbernya, sumber air yang meluap ke sawah dan juga lapangan Bayasari. Ngeri juga kalau dilihat dari sini, airnya cukup besar. Ini kemarin hujan besar sekali dari siang sampai ke malam ya, dan malamnya langsung airnya naik sampai saat ini. Dan ini dia lapangan Bayasari ya, yang pada saat ini terlihat penuh dengan air yang menggenang. Pada pagi hari ini masih terendam banjir, dan itu ada air yang naik juga ke jalan. Kalau tadi pagi-pagi sangat besar sekali, tapi sekarang sudah agak surut ya. Ini masih di Bayasari ini sebelah sampingnya. Banyak terlihat yang mancing. Itu pesawahan masih banyak yang belum dipanen. Mudah-mudahan airnya cepat surut, karena kalau kelamaan nanti padinya bisa membusuk. Ngeri juga tuh kalau dilihat dari atas ini. Ya mudah-mudahan nanti sore atau siang tidak hujan lagi, supaya cepat surut. Dan dilihat banyak masih pemancing yang masih asik mancing. Ini di pondok pesantren juga tadi terlihat ada yang mengabarkan bahwa di sana juga kebanjiran. Dan ini di sisi lainnya. Dan mungkin itu dulu pantauan banjir pada hari ini ya. Mudah-mudahan cepat surut. Dan sekali lagi bagi yang baru menemukan channel ini, agar jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang ya. Dan ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.